Muzium Maritim terletak di Kota Batu di tepi Sungai Brunei. Kota Batu dipercayai merupakan ibu kota Brunei pada abad ke-14 hingga abad ke-17 Masihi. Di Muzium Maritim, kita dapat mengetahui pelbagai informasi sejarah kegemilangan maritim negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Salamah binti Haji Mak Yusuf. Episod kali ini saya akan membawa anda menerkai salah satu lagi muzium yang terdapat di negara Brunei Darussalam, iaitu Muzium Maritim Kota Batu. Negara Brunei Darussalam merupakan salah sebuah negara yang tertua di alam Melayu. Lautan negara pada ketika dahulu pernah dijadikan sebagai laluan sutera bagi pedagang-pedagang luar yang pernah singgah di negara Brunei Darussalam yang dahulu pernah dikenali sebagai Puni. Sejarah maritim negara Brunei Darussalam dapat dilihat tersimpan di Muzium Maritim Kota Batu. Sekarang mari kita saksikan pameran-pameran yang terdapat di muzium ini. Terdapat tiga galeri di Muzium Maritim, iaitu Galeri Kapal Karam Brunei, Galeri Tapak Warisan Arkeologi dan Galeri Kegemilangan Maritim Brunei. Muzium yang pertama ialah muzium mengenai dengan Muzium Kapal Karam Brunei, yang mana galeri ini memperlihatkan mengenai dengan koleksi-koleksi yang ditemui di kapal karam Brunei yang ditemui pada tahun 1997. Sementara itu juga, galeri yang kedua adalah mengenai dengan galeri warisan di negara Brunei Darussalam, di mana galeri ini mempamerkan mengenai dengan artefak-artefak yang ditemui di tapak-tapak, di salah satu tapak di Muzium Maritim di negara Brunei Darussalam. Dan galeri yang ketiga adalah mengenai dengan galeri zaman kegemilangan maritim di negara Brunei Darussalam, yang mana galeri ini memperlihatkan ataupun menggambarkan mengenai dengan sejarah pelayaran penduduk-penduduk negara Brunei Darussalam pada zaman dahulu. Dan di samping itu juga, galeri ini mempamerkan jenis-jenis perahu-perahu tradisi, dan juga galeri ini mempamerkan penemuan-penemuan artefak-artefak yang berasal di Asia Tenggara yang ditemui di tapak-tapak arkeologi di negara Brunei Darussalam. Objektif Muzium Maritim adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai dengan bidang maritim kepada orang ramai, terutama seperti dari segi persejarahan, melalui pameran-pameran
yang ditemui ataupun artefak-artefak yang ditemui di tapak-tapak arkeologi maritim di negara Brunei Darussalam. Selain itu juga dengan adanya muzium ini dapat menggambarkan lagi suasana aktiviti-aktiviti kegiatan maritim oleh penduduk tempatan yang ada pada masa dahulu kala. Auda, di galeri pertama ini pamerkan kapal karam Brunei dan artifak-artifak yang dijumpai dalam kapal karam Brunei pada tahun 1997. Kapal karam ini merupakan penemuan penting bagi sejarah maritim negara Brunei Darussalam. Kapal karam Brunei ditemui semasa kerja-kerja survei geofizik 32 batu nautika dari persisiran pantai Brunei pada kedalaman 62 meter. Ekskavasi telah menemukan sebanyak 13,261 artifak yang majoritinya bahan tembikar. Penemuan kapal karam ini merupakan satu penemuan yang penting dalam sejarah maritim negara kerana ia membuktikan peranan negara Brunei Darussalam dalam perdagangan maritim dengan negara-negara luar pada abad ke-15 dan 16 Masihi. Kapal ini dipercayai berasal dari China, Asia Tenggara atau tempatan. Pelbagai andaian kenapa kapal ini karam, salah satunya ialah kapal ini karam disebabkan oleh faktor cuaca buruk atau lebih muatan. Okay, untuk pengetahuan bis kita, galeri ini adalah galeri yang pertama mengenai dengan kapal karam Brunei, yang mana galeri ini mempamerkan bahan-bahan koleksi kapal karam yang ditemui pada tahun 1997. Satu bahan telah ditemui di kapal karam tersebut. Jika dilihat dari segi apa yang dipamerkan di galeri ini, galeri ini mempamerkan majoritinya adalah bahan tembikar dari pelbagai jenis, bentuk, jenis bentuk dan sebagainya dari pelbagai negara seperti contoh China, Siam dan juga Vietnam. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah merupakan bahan tembikar daripada negara China, tembikar biru putih dari pelbagai bentuk. Sebagai contoh, ini adalah merupakan tajau kecil, sementara di sana adalah merupakan cawan kecil dan juga guci. Tembikar-tembikar ini adalah mempunyai fungsi yang tersendiri, sama ada digunakan untuk seharian ataupun digunakan sebagai hadiah sagu hati di antara pedagang ataupun di antara pemerintah. Tembikar yang ditemui di kapal karam Brunei majoritinya berasal dari negara China, iaitu wilayah Jiangxi, Zhejiang, Fujian dan Guangdong. Sebanyak 5,000 tembikar jenis biru putih yang diperbuat dari negara China. Salah satu mangkuk berukuran besar ini dihiasi dengan motif flora dan mempunyai inskripsi China di bahagian dasar bermaksud diperbuat pada zaman Ming Agong. Ada juga mangkuk berukuran sederhana dan kecil, hiasan dengan motif flora, binatang, kanak-kanak dan geometri. Manakala piring dihiasi dengan motif batu dan flora.
Tembikar lain ditemui seperti tajau kecil, cawan, kotak bertutup, tudung tembikar biru. Pengunjung dapat melihat pandangan sebenar kedudukan tembikar-tembikar semasa ditemui di tapak penemuan kapal karam di dasar laut. Selain tembikar dari China, ditemui juga tembikar dari negara Thailand yang dihasilkan dari wilayah Sawan Kalok, Singburi dan Ayutthaya. Tembikar batuan kasar berglasir hitam coklat yang dihasilkan di Vietnam Tengah juga ditemui di kapal karam Brunei. Tembikar ini bermotifkan berbunga, garisan berombak dan mempunyai teras badan kuning. Setiap bahan yang dipamerkan disertai dengan deskripsi yang jelas untuk memberi informasi kepada orang ramai. Di sudut lain juga dipamerkan gambaran susun atur tembikar-tembikar semasa ditemui di dasar laut dipamerkan dengan jelas. Okay, ini adalah salah satu kaedah bagaimana cara penyimpanan di kapal, di mana seperti yang Auda lihat di sini, tajau-tajau ataupun bahan-bahan yang besar akan disimpan di bawah dan bahan-bahan yang kecil akan disimpan di tingkat atas. Seperti yang dilihat, penggunaan ampas padi adalah bertujuan digunakan bagi mengurangkan lagi kerosakan pada bahan-bahan tembikar ataupun bahan-bahan perdagangan yang akan didagangkan tersebut. Selain itu juga, bahan-bahan yang kecil, sebagai contoh, bahan-bahan seperti manik dan juga bahan-bahan makanan ataupun bahan-bahan mentah akan disimpan di dalam bahan-bahan seperti tajau-tajau yang besar, menjimatkan ruang. Yeah. Galeri ini juga memperlihatkan pedagang-pedagang tempatan dan pedagang-pedagang asing yang berkunjung di negara Brunei Darussalam pada zaman dahulu, seperti pedagang dari negara China dan Arab. Sistem aktiviti pertukaran bahan perdagangan di kalangan masyarakat tempatan juga dipamerkan yang dapat memberi gambaran mengenai suasana perdagangan zaman dahulu. Sekarang saya berada di Galeri 2 iaitu Galeri Tapak Warisan Arkeologi. Galeri ini memamerkan dapatan artifak-artifak yang terdapat di Tapak Warisan Arkeologi. Galeri Tapak Warisan Arkeologi mempamerkan tapak-tapak warisan arkeologi di kawasan maritim. Tapak-tapak arkeologi iaitu Pulau Cermin dan Pulau Keinggaran, Tapak Bakut Pekan Lama dan Masjid Lama di Kampung Bendahara Lama. Ini adalah merupakan salah satu tapak maritim yang ada di negara Brunei Darussalam. Okay. Tapak ini adalah merupakan sebuah tapak yang begitu penting pada masa dahulu, yang mana tapak ini adalah dipercayai merupakan sebuah tembok yang berperanan sebagai pertahanan Brunei pada waktu itu. Dan seterusnya, apa yang dijumpai di tembok ini, seperti yang dilihat di sini, merupakan tembikar-tembikar yang dijumpai dengan pelbagai jenis tembikar seperti tembikar cengpai, tembikar tanah dan sebagainya.
yang pelbagai bentuk yang bertarikh pada abad ke-15 hingga ke-16 Masihi. Artifak yang telah ditemui di Masjid Lama Kampung Pekan Lama seperti tembikar celadon, tembikar tanah, tembikar enamel, batu granit, batu pasir dan batu bata. Ditemui beberapa artifak di tapak Bakut Pekan Lama seperti bata dan tembikar. Tembikar yang ditemui merupakan tembikar dari Eropah dan China yang bertarikh pada zaman dinasti Qing pada abad ke-19 Masihi. Ini membuktikan Bakut Pekan Lama telah dibina dan digunakan pada abad ke-19 Masihi. Melalui temuan artifak di tapak-tapak arkeologi ini menunjukkan kepentingannya dari segi sejarah pertahanan, perkembangan agama, perhubungan dan ekonomi negara Brunei Darussalam. Galeri tapak warisan arkeologi dipamerkan ilustrasi dan gambaran sebenar Pulau Terindak zaman dahulu. Pulau Terindak ialah pulau buatan manusia dan dipercayai digunakan sebagai tempat peninjauan kapal-kapal masuk dari Teluk Brunei atau dari ulu Sungai Brunei. Ia juga tempat bertambat bagi perahu-perahu yang singgah di Kota Batu. Pulau ini berukuran kira-kira 250 meter persegi dengan 3.64 meter ketinggian dari paras laut. Saya berada di lantai 3 Museum Maritim menyaksikan suasana panorama alam yang indah. Galeri 3 ini ialah Galeri Kegemilangan Maritim Brunei. Ia mempunyai 3 zon dan apa yang menarik dalam galeri ini ialah ia mempunyai animasi dan model kapal Sultan Bolkiah. Semasa memasuki ruang Galeri Kegemilangan Maritim Brunei, pertama kali kita akan melihat skrin yang memaparkan animasi kehebatan kapal Sultan Bolkiah, Sultan Brunei yang memerintah pada 1485 hingga 1524. Replika kapal Sultan Bolkiah juga dipamerkan. Keterangan mengenai kapal Sultan Bolkiah dapat memberi informasi kepada pengunjung. Tercatat dalam rekod-rekod China, Portugis dan Sepanyol mencatatkan Brunei sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara pada abad 13 hingga 17 Masihi. Pedagang-pedagangan antarabangsa datang ke Brunei untuk berniaga dengan membawa hasil negeri masing-masing. Siling tembaga Cina yang dipamerkan merupakan siling yang diedarkan di Brunei ketika itu. Seperti yang kita lihat di sini adalah merupakan matawang-matawang yang ditemui di tapak-tapak arkeologi di negara Brunei Darussalam, yang mana dengan ada penemuan-penemuan ini menunjukkan terdapatnya aktiviti-aktiviti perdagangan di antara negara Brunei dengan negara-negara lain seperti China. Seperti yang dilihat di sini adalah dijumpai matawang-matawang China. Ini jelas menunjukkan bahawa pedagang-pedagang China dan pedagang-pedagang tempatan telah menjalinkan hubungan yang lama dahulu lagi. Selain itu juga ditemui matawang-matawang tempatan yang mana menunjukkan Brunei pada masa itu telah mengeluarkan matawangnya sendiri bagi tujuan perdagangan ataupun perniagaan pada masa itu.
Artifak-artifak yang dipamerkan adalah bukti-bukti yang ditemui melalui penemuan arkeologi seperti siling, manik dan gelang kaca, kulit kerang, pemberat pukat, anting-anting kayu, gasing dan barang-barang tembaga. Di ruang Zon B mempamerkan perahu-perahu di negara Brunei Darussalam. Perahu adalah pengangkutan penting dalam kehidupan harian masyarakat kampung air seperti keperluan, perhubungan, ekonomi dan sosial. Perahu yang dihasilkan dan digunapakai oleh masyarakat Brunei sesuai dengan aktiviti yang mereka lakukan. Ini adalah merupakan salah satu yang ditemui di tapak sungai Lima Manis, yang mana pengayuh ini dianggarkan bertarikh pada abad ke-10 hingga ke-13. Ini menunjukkan bahawa pada zaman itu teknologi perahu ataupun pembuatan perahu telah pun ada pada masa itu. Okey, seperti yang dilihat di zon ini mempamerkan mengenai dengan perahu-perahu tradisi yang terdapat di negara Brunei Darussalam, yang mana boleh dibahagikan kepada dua, iaitu perahu tradisi yang berburis dan juga perahu tradisi yang tidak berburis. Yang mana seperti yang perlu Auda habis kita ketahui, perahu yang tidak berburis adalah merupakan perahu yang dibina dengan sebatang kayu yang dibuat lubang, dan manakala perahu yang berburis adalah perahu yang diperbuat dengan menggunakan kepingan kayu yang dicantum menjadikan sebuah perahu. Di sudut Zon C adalah pameran tembikar Asia Tenggara. Tembikar ini antara yang telah ditemui di negara Brunei Darussalam. Tembikar berasal dari negara Thailand, Vietnam, Champa dan Burma. Negara-negara ini merupakan negara yang awal menghasilkan tembikar tanah, iaitu sejak ribuan tahun yang lampau. Tembikar berglaser dihasilkan pada abad ke-10 hingga ke-13 Masihi. Tembikar Asia Tenggara sering ditemui bercampur aduk dengan tembikar Cina zaman dinasti Ming pada abad 1368 hingga 1644 Masihi. Tembikar diperdagangkan dan disebarkan ke negara Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia dan termasuk Brunei. Menyarankan agar penduduk, terutama penduduk tempatan, supaya untuk berkunjung ke muzium-muzium yang ada di negara Brunei Darussalam. Pameran yang terdapat di Muzium Maritim ini mengungkap sejarah maritim negara Brunei Darussalam. Ini membuktikan bahawa negara Brunei Darussalam pada zaman dahulu pernah mengukir kegemilangannya melalui laluan sutera.